Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan tani. Berjumpa kembali di video saya di uploadan pertama tanam bawang merah di bulan November musim penghujan ya. Ini alhamdulillah. Nah, ini perkembangan bawang merah saya usia 10 hari setelah tanam sudah sekitar sampai 12 cm lur ini. 12 cm ini kalau nggak salah ini. Ini saya memakai benih labuan 3. Nah, ini. Dan sementara ini tidak saya mulsa, saya memakai alat dari Nganjuk ya. Saya pesankan ukurannya semini segini tuh 19 seperti mulsa. 19, lalu tancapannya juga seperti mulsa nih. Sudah saya ukur ini biar jaraknya biar enggak terlalu rapat ataupun terlalu dekat seukurnya ya, karena kita kan memakai untuk buah nanti, tidak untuk sayur, untuk sayur bukan untuk benih. Sehingga tidak terlalu saya rapatkan. Nah, ini sudah saya melakukan pupuk pertama. Pupuk pertama saya memakai seed A. Lalu saya campur mutiara NPK 16. Saya pupuk pertama seed A sampai 16 tambahi vetipos tanpa pupuk dasar. Berarti pupuk pertama saya masukkan seketika ada tanamannya. Ini. Hasilnya juga mantap tuh ya. Ini. Tanpa pupuk dasar, saya pupuk di usia 8 hari. 8 hari vetipos 1 sak, seed A 1 sak dari daun sawit, granul sama NPK 16 Pak Tani 1 sak. Berarti saya kasih 1 kintal setengah. Mantap. Perkembangannya mantap lur perkembangannya. Nanti akan saya sebutkan obat-obat apa saja yang saya gunakan di obat insektisida, fungisida dan nutrisinya. Tetap selalu simak di video saya, indahnya berbagi. Ya, moga-moga dengan video ini yang menjadi sulit bisa dimudahkan. Mari kita berkomunikasi biar tanaman kita sama-sama bagus dengan hasil yang memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.